Tak kisah. Baik. Penghafal Quran boleh beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga. Yang ni pun banyak juga orang marah kat saya. Marah saja depa ni. Maka riwayat yang ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Yang mana riwayat Ali bin Abi Talib ni riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi sendiri mendhaifkan. Kenapa dhaifkan? Pertama, ada seorang perawi nama dia Kathir bin Zazan. Zazan yang merupakan perawi yang tak dikenali, dan seorang lagi perawi bernama Hafs bin Sulaiman. Yang mana beliau ni adalah perawi yang matruk, ditinggalkan riwayat. Walaupun dia ni ulama qiraat, dalam qiraat dia power lah, tapi dalam hadis dia matruk, tak dipakai. Ha, maka sebab itu Imam Tirmizi kata, tengok apa Imam Tirmizi kata, hadis ini ganjil dan kita tak kenal melainkan hadis ni daripada jalan ni saja, dan sanadnya tidak sahih, dan Hafs bin Sulaiman didhaifkan dalam hadis. Imam Tirmizi lepas dia riwayat dia sebut ni. Orang marah kat saya. Dia kata kalau hadis ni tak betul, pasal apa Imam Tirmizi pergi riwayat? Kita kata baca dulu bagi habis. Imam Tirmizi lepas dia riwayat dia komen. Tapi lepas Imam Tirmizi dia komen, dia sebut qala Abu Isa. Abu Isa berkata hadis ni gharib, ganjil. Sanad dia tak sahih. Dia mungkin tak biasa ilmu hadis, tak biasa baca kitab Tirmizi. Dia kata tengok Tirmizi bubuh hadis ni dalam kitab dia. Ni Abu Isa siapa pula? Pandai-pandai nak pergi komen, Abu Isa tu Tirmizi lah yo. Abu Isa tu Tirmizi, nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa, Muhammad bin Saurah. Pasal apa dia tulis Abu Isa? Kan ulama dulu dia bila baca kitab, dia imla, dia baca anak murid tulis. Lepas tu lepas habis tulis hadis, dia pun katalah hadis ini ganjil. Anak murid tulis lah kala Abu Isa, sebab gurunya nama Abu Isa. Maka Abu Isa berkata hadis ini tidak sahih. Anak murid lepas tu riwayat Sunan Tirmizi pada kita. Dia duk marah, Abu Isa siapa? Abu Isa Tirmizi dah keluar, pandai-pandai nak komen. Ha, tu kita kata bodoh tu simpan sikit. Ada satu lagi riwayat, riwayat Jabir. Ada satu lagi riwayat, riwayat Aisyah dengan lafaz siapa yang belajar Quran Tuhan akan masuk ke dalam syurga dan beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga dia yang wajib neraka. Hadis ni tidak sabit, kata Khatib Al-Baghdadi dan Ibn Jauzi. Zahabi menukilkan pandangan Ahmad, pandangan bahawa Ahmad bin Muhammad As-Saqati ni adalah pemalsu hadis, dan beliau menyandarkan hadis ini secara kepada Ibn Ma'in secara dusta. Maka riwayat Aisyah ni tak boleh pakai, terlalu daif. Riwayat Ali pun tak boleh pakai, terlalu daif. Yang ada cuma satu riwayat Jabir. Riwayat Jabir yang kata orang yang bawa Quran ni bila menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran, maka Tuhan akan beri dia syafaat kepada keluarga dia, keseluruhan keluarga, bukan 10 saja, keseluruhan. Maka riwayat ni juga daif kerana perawi bernama Ja'far bin Haris dan dihukum daif oleh Al-Haythami. Maksud dia tidak ada satu pun riwayat yang sahih berkenaan dengan syafaat orang hafal Quran. Yang ada cuma satu je, iaitu dengan taraf yang hasan, mak bapak orang yang hafal Quran ni akan diberikan pakaian yang mahal di hari kiamat. Mak bapak ditanya, ni pakaian apa ni? Maka apa ni, malaikat kata bi akhdhi waladikum al-Quran, kerana anak kamu menghafal Quran. Ha, itu ada kelebihan, sebab dia dah suruh anak dia hafal Quran, adalah kelebihan bagi pakaian. Dia kata saya tak nak pakaian, ustaz, saya nak masuk syurga. Masuk syurga kena hafal Quran sendiri. Mana boleh anak hafal bapak tengok apa Maharaja Lawak Mega, lepas tu dia nak masuk pakai kabel, tak boleh lah.